kita lagi di depan pabrik RSB Semarang Jatibarang ya. Ini kebakaran sedang melanda, ini asap hitam membumbung tinggi ya teman-teman. Wah, apinya semakin membesar itu. Ini letaknya persis di sebelah TPA Jatibarang Semarang ya. Padahal tadi pagi barusan itu tim heli sedang berusaha memadamkan titik api di Jatibarang, tapi malah ini justru terjadi kebakaran yang sangat luar biasa sekali teman-teman. Waduh, ini bilur lagi kebakaran. Wah, terdengar suara ledakan-ledakan yang dari dalam. Sangat, ya Allah, ledakannya teman-teman. Panasnya. Ledakannya sangat dahsyat sekali pemirsa tribun. Ini api membumbung hitam. Wah, ya Allah. Ini di dekat TPA Jatibarang Semarang teman-teman ya. Wah, sangat tinggi sekali teman-teman. Api sampai. Padahal baru saja tadi dari sedang bersa. Waduh. Apinya semakin nyembur teman-teman. Sangat dahsyat sekali teman-teman. Kobaran apinya sangat besar. Tadi terdengar beberapa kali bunyi ledakan. Nah, kurang tahu apa yang meledak itu ya. Parah. Untuk penyebabnya masih belum diketahui ya teman-teman. Ini baru saja terjadi, jadi kita belum tahu apa penyebabnya pastinya. Dan kita juga tidak tahu apakah di dalamnya ada orang atau tidak. Api ini terpantau sangat sampai ke atas gedung ya, sangat tinggi sekali kobaran apinya dan juga asap hitam sangat pekat membumbung tinggi. Ini di dekat pabrik ASB Air Semarang Barat, instalasi pengelolaan air Jatibarang ya. Pabrik ASB teman-teman, ASB Jatibarang Semarang. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.